Yo, halo amigos, bertemu lagi bersama aku Hans Channel Johans, dan sekarang di segmen yang berbeda, di video yang berbeda, dan di segmen yang baru itu istilahnya gitu kan, segmen baru yang akan kuterbitkan di channel ini, yaitu segmen unboxing barang. Oh ya, di kali ini aku bakal nge-review barang yang baru aku beli ya. Unboxing barang itu berarti itu barang-barang yang aku beli gitu. Kalian tuh gak boleh nge-request, aku tuh Miss Queen ya. Barang-barang random yang aku beli lah. Mau itu keyboard, mau itu mouse, mau itu apa kayak monitor gaming, kayak apa kayak mau itu sesuatu kayak pokoknya yang aku beli itu loh. So di sini kita ada ini kita akan mereview ya ini adalah dalam kotak ini ada switch yang baru aku beli buat keyboard ini, dan bagiannya ini keyboard apa, ini keyboard T-Dagger Mora TKL ya, harganya sekitar 250-an lah, pokoknya 300-an lah yang RGB ya. Ini mantap, ini salah satu rekomendasi keyboard 200-an terbaik lah ya. Terus ini kita ada kotak kecil yang berisi switch ya. Bagi yang nggak tahu switch itu adalah sesuatu mekanisme yang ada di mechanical keyboard. Mechanical keyboard itu adalah keyboard yang isi meka gitu. Meka tuh sebentar ya. Aku buka dulu ya. Aku tunjukkan apa itu switch. Jadi switch itu adalah maaf tadi lawak cuk, reportnya kepencet sendiri ya karena aku pencet spasi, aku lupa buat cabut keyboardnya, emang lawak gaming. Wah, sini aku akan tunjukkan apa itu switch ya, lanjutnya tadi ya. Ini kita buka dulu ini spasi. Nah, jadi switch itu ini cuy, ini namanya switch. Ini tuh switch. Muka aku kelihatan ya? Janganlah. Ini switch ya. Ini yang warna biru ini blue switch. Ini tuh switch yang agak clicky gitu. Bentar. Ini aku deketin mic-ku. Bentar, cok. Aku dengeran nih. Nah, itu tuh blue switch ya. Kalau belum kedengaran, bentar aku gedein dulu nih. Nanti aja lah di editingnya aku gedein ya, atau enggak sini nih. Sorry kalau ada kerasa-kerasa ya. Nah, itu tuh blue switch cuy. Bentar. Itu tuh namanya blue switch. So kita di sini dalam kotak ini aku tuh beli 3 switch yang jumlahnya 11-an lah ya, sampai 11 itu adalah para pro switch. Aku beli 4, terus silver aku beli 3, dan orange aku beli 3 gitu. Itu tuh buat WASD spasi pokoknya inilah. So langsung aja kita unboxing dulu. Ini alamatnya aku sensor ya, kalian nggak jadi intel ke rumah gitu. Kita unboxing dulu ya kan. Set unboxing barang segmen baru di channel ini. Let's go. Ini ada kotak. Let's go. Ini dia cuk. Ini namanya switch ya. Itu ya. Safety banget tuh dagangnya. Dagangnya juga ya. Tahu dagang lah ya. Dagang itu penjual. Cuk. Let's go. Di sini ada. Lah ini ada silver, keren banget. Bentar, coba aku dengar sendiri. Silent keren gitu. Nih, ini enggak. Itu silver ya. Ini purple. Ini orange.
nggak bisa tuh kalau diginiin kurang ini gitu ya. Jadi kita kan bongkar-bongkar ini keyboardku, maaf tebuan cuk, udah lama aku nggak bersihin. Kita angkat-angkat dulu nih. WASD. Jadi aku akan skip atau nggak percepat ya. Ada 11 totalnya. 2, 8, 9, 10, 11. Ini udah gini, ini gak bisa kita tempel tuh sempet. Itu kita pakai alat yang namanya tuh switch puller. Switch puller ini agak tricky sih cu, sumpah ini tricky banget sih, aku takut copot. Jadi caranya tuh kalian tuh kayak kayak gitu ya guys, sumpah tricky banget cok. Nah kayak gitu nih bolong. Nah di sini kita taruh nanti itunya switchnya. Lalu kalau ada nanti ada blur-blur dikit tuh muka aku ya, aku blur cok. Oke, sumpah ini kerja keras sih ini. Susah banget cuy. Holy shit. Nanti aku skip aja guys. Ya guys, ini aku udah otak-atik ya. Udah aku otak-atik. Jadi untuk pasang kiki semua subah, suaranya merdu banget cuy. Jadi ini suara spasi ya. Lihat, dengar-dengar. Yang udah isi kiki. Baru aku matiin noise gate-nya. New W sama WASD. Terus ini tadi kan berapa switch, sekarang kalau nggak salah apa lupa gue cok, ini switch apa korens nih, W G R sama F. Sama CTR. Jadi kayak gini aku suara aku main game.
Ini keren banget. Jadi itu aja review keyboard singkatnya. Review keyboard, aduh. Review switch singkatnya. Switch purple, switch orange, dan juga switch silver. Jadi ya itu worth it sih, harganya kalau nggak salah 2.900-an itu satu pieces ya. Jadi aku beli 11 sih, kata 30 ribuan lah. Itu ini aku akan taruh, dan saya taruh terus ini adalah keyboardku sekarang. Mungkin nanti akan ku beliin keycaps juga ya, biar lebih gigi warnanya gitu ya. Ya, so thanks for watching semuanya. Wait, ini pasti kerbak-kerbak ini karena nggak ada noise gate-nya. Tes-tes, nah. So, thank you semuanya. Thank you buat kalian semuanya yang udah nonton sampai ini, yang udah terbantu tutorial cara memakai switch, cara mengganti switch, dan cara memasang dan melepas switch. Semoga kalian terhibur ya, dan tunggu lagi segmen ini. Ini segmen akan terus berjalan ya, karena aku kan membeli barang yang aku mau, lalu aku mereviewnya suka hati gitu kan, nya bakal terus ada gitu ya, segmen unboxing barang ini. So, nantikan saja video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nonton streamku. Ya, so ya, thanks for watching. Aku Hans untuk diri. See you in the next video. And goodbye. Keren gak sih? Goodbye. Bye-bye.